Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terutama Bapak Ibu pengajar guru sejarah. Selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar bersama Revo kita sore hari ini kedatangan tamu spesial Pak Rola dari SMAN 1 Cikanjung Kabupaten Bandung. Selamat sore Pak Rola. Sore Pak, alhamdulillah semangat selalu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Siap. Uh, iya, Bapak Ibu, uh, sebelum kita lanjut yuk. Nah, yang sudah standby di sini sudah ada sekitar 18 orang ini. Ah, hmm. Jadi 20. Nah, Bapak Ibu yang sudah standby di sini ayo diajak semua rekan-rekan gurunya MGMP-nya, terutama MGMP Sejarah ayo Bapak Ibu, uh, kepala sekolahnya, semua teman-temannya di grup di uh, broadcast semua tentang uh, webinar sore hari ini. Ayo diajak nonton bareng supaya kita bisa belajar bareng belajar sejarah makin seru dengan belajar.id siap. Ya. Bapak Ibu ini pesan-pesan sponsor dulu nih. Nah Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan kalian memasuki masa depan di era normal baru nah khusus untuk seri webinar belajar ID ini, nah ini uh, tujuannya untuk mendukung aktivasi uh, akun belajar ID nah jadi bapak ibu akan banyak belajar tentang aktivasi te mengajar teknik mengajar efektif sampai juga cara-cara mentransformasi pembelajaran seperti yang akan kita bahas sore hari ini bersama pak Roland nah acara ini berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga dan institusi yang bisa bapak ibu lihat logonya di sini dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, TV Edukasi, Belajar ID, Google for Education, dan juga Revo. Nah nanti teman-teman selama sesi uh, silahkan langsung aja kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau diberdalam bersama Pak Rola langsung tulis saja di live chat. Lalu kalau Bapak Ibu nggak sempat nonton sesi sore hari ini bisa ditonton ulang di channel Youtube Revo Indonesia atau TV Edukasi. Atau justru Bapak Ibu pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi tips, trik seputar pembelajaran sejarah? Boleh Bapak Ibu, boleh banget. Silahkan langsung tulis saja di live chat. Dan seperti biasa, nggak pesan bosnya saya ngingatkan Bapak Ibu, ngajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerasa sesi sore hari ini bermanfaat, menginspirasi, membawa kebaruan, membawa hal-hal baru buat Bapak Ibu, silakan bagikan di kanal sosial media Bapak Ibu, dan jangan lupa tag kami di @revoindonesia. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan informasi kegiatan terbaru kami di guru belajar dan berbagi .com .go .id. Nah, sebelum kita lanjut ada satu lagi pengumuman Bapak Ibu buat akun uh, Bapak Ibu yang masih aktif bekerja masih tercatat di Tabodik tetapi akunnya terhapus. Nah, Bapak Ibu bisa melapor di tombol butuh bantuan di laman belajar.id dengan memilih kategori masalah Akun terhapus atau dinonaktifkan, gitu. Lalu, untuk menghindari kejadian uh, yang sama di waktu-waktu di, di berikutnya, silakan Bapak Ibu uh, selalu mengecek email, terutama dari No strip Reply at belajar ID, gitu. karena informasinya nanti akan dikirim di situ. Terus, petunjuknya segala hal macam akan ada di situ. Itu. Jadi Bapak Ibu langsung aja kalau masih nggak ada perubahan apapun di dapodik, tetapi akunnya tiba-tiba terhapus, langsung aja lapor ke tombol butuh bantuan. Oke, sekarang mari kita sambut Pak Rola. Siap. Terima kasih, Pak Ardi Bapak Ibu apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Ya, selalu ya. Bersama saya, selalu. saya Pak Rola Pak Ardi, ini momen luar biasa, momen terpenting dalam mm -hmm. hidup saya nih perdana iya repo. Ya, <laughs> Wah, mantap. Ya. <laughs> saya bisa jumpa langsung dengan Pak Ardi. Biasanya saya nonton nih. Secara <laughs> ya, repo, sering komen-komen juga. Yeah, Terima kasih yeah, yeah. Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Perkenalkan, mohon izin, saya Rola Fardila, guru sejarah di SMA Negeri 1 Cikancung Kabupaten Bandung. baik Bapak Ibu yang sering lihat channel YouTube Rola Fardila atau mencari-cari sumber sejarah, video-video atau teknologi-teknologi bisa mampir juga di channel YouTube Fardila. Di Revo juga banyak ya banyak data-data informasi yang lengkap seputar pembelajaran, teknik-teknik atau model-model pembelajaran lengkap sekali bapak ibu di Revo luar biasa. Baik, yeah. uh, Mari ini yeah. tampilannya mm -hmm. untuk sementara awal ya kita akan ngomongin sejarah nih. Mari dulu senang sejarah nggak saya mau tanya nih. Wah senang sekali, Pak. Saya oh. pernah ikut, SMA pernah ikut Olimpiade Sejarah, saya Pak. Wow, keren, keren banget. Iya. Olimpiade Sejarah iya. jenjang itu kan bisa dilaksanakan di tingkat universitas atau seprovinsi atau bahkan jenjang nasional, Bang Ardi ya? iya iya. Iya. Saya ikut. Luar biasa. Universitas dulu. Wah mantap. Dulu juga itu menjadi salah satu minat saya masuk jurusan sejarah. Karena mm -hmm. kita pasti punya guru favorit, ya. Saya di sekolah punya guru sekolah. favorit, alhamdulillah masih ada sekarang nih. Uh. Di sekolah ada guru sejarah yang betul-betul menarik, mampu membangkitkan semangat belajar. Sebetulnya, saya dulu kelasnya kelas IPS, termasuk salah mm -hmm. satu kelas yang troublemaker juga. Jadi <laughs> punya guru guru-guru yang sempat, bahkan wali, wali kelas saya pun menangis melihat perilaku kelas kami gitu. Tapi ketika datang yang bersangkutan, guru mm -hmm. sejarah dia uh. kan sebagai lokasi kesiswaan. Nah, kita memang awalnya takut tapi karena dia apa menyampaikan uh. materinya, teknik pembelajarannya itu membuat kelas kita jadi terdiam, bengong gitu saking kagum, oh. kagumnya gitu. Nah, itu menjadi salah satu uh, apa motivasi saya ketika masuk jurusan pilih jurusan itu langsung Pilihan satu ke kampus jurusan pendidikan uh. sejarah. Wow. <laughs> jadi yeah. itu sudah membius saya gitu. Saya mau kuliah jurusan pendidikan sejarah. Gitu nah, dia karena terinspirasi inspirasinya ini ya. ya bahkan ketika penelitian dan sekarang juga saya hmm. sudah apa? sudah siap-siap untuk mengajar di sana juga. Jadi ketemu lagi dengan hmm. beliau, kaget. Ngajar di mana sekarang? Ngajar hmm. di SMA Cikancung, Pak. Jurusan apa? Sejarah. <laughs> oh, <Wow>, penerus <laughs> Bapak ini. <laughs> <laughs> saya bangga, Pak. Saya hmm. merasa bangga karena be, apa? bisa mengikuti jejak karir beliau juga. Ya, karena hmm. memang kalau sudah minat gampang ya. Mm. Mau apapun kalau sudah minat gampang itu. Mm. Yeah, Makanya sure. ini menjadi salah satu apa motivasi atau best practice saya bahwa teman-teman semua jangan khawatir apalagi pendidik sejarah. Sejarah itu tidak membosankan, yeah. tidak mengantuk. Bagaimana kita mengemasnya saja gitu. Iya. Yeah. Yeah. Makanya saya sering membuat tulisan-tulisan atau video-video pembelajaran. Ya bagaimana mengemas pembelajaran sejarah itu biar makin seru, gitu, menarik. Tidak hanya anak-anak ini silakan tulis, silakan dirangkum baca hafalkan dan besok kita ulangan sudah pasti akan mengantuk bosan betul <laughs> yeah. baik Mardi, ini saya berusaha hmm? untuk eh, apa mengembangkan yang sering kita lakukan ya, rekan-rekan semuanya bapak ibu guru se Indonesia bahwa mau tidak mau kita tetap akan masuk di pembelajaran konvensional ini salah satu foto saya ini laporan untuk di TRK Jabar ya jadi memang harus difoto setiap pembelajaran. Ini sudah pasti medianya jelas papan tulis, kemudian uh, spidol. Nah, saya di sana menjelaskan, kemudian menulis beberapa peta konsep. Anak-anak semuanya bengong. Terdiam, terpaku. Karena memang takut saya marahin atau memang fokus jadi bingung. Ini anak-anak kalau sedang melihat saya menyampaikan materi, apakah yang bersangkutan itu menyimak? Takut atau pikirannya kemana aja nih bingung juga gitu nanti kita akan bisa mengetahui dari kuis kita akan berikan kuis juga ini salah satu model favorit ya model pembelajaran umum jadi favorit semua guru-guru pasti pasti akan ceramah pasti akan menyampaikan secara ceramah jadi kita akan menjelaskan materinya kemudian nanti ada beberapa kuis nah ceramah di sini yang akan kita garis bawahi supaya tidak menjenuhkan supaya tidak ya kita jadi capek dong dua jam pelajaran kita menyampaikan materi ini bukan sejarah saja semua mata pelajaran dia kita sampaikan selama dua jam pelajaran dia itu mantap kita akan kelelahan energi akan terkuras kemudian bahkan di beberapa kelas yang lain kelas jam pertama kelas berikutnya sampai jam terakhir nih di sore ini jam terakhir jadi ya memang pada awalnya memang itu menjadi metode yang efektif mudah sekali karena kita hanya modal menguasai materi, kemudian ya sudah selesai materi tersampaikan. Atau bahkan kadang-kadang target supaya materi cepat beres nih, <laughs> kayak gitu. Ya ini kelebihannya materinya tepat, jadi sesuai. Kita kita lihat di sisi labusnya, RPP-nya sampaikan dan selesai. Hanya seperti itu saja. Kemudian yang mudah digunakan. Tapi kita fokus kepada pemahaman. Ya sampai ketika kita menyampaikan materi banyak banyak terlihat kikuk apalagi Anak-anak sebentar ya. Buka buku dulu. Oh iya. Ya terlihat memang kita seperti enjoy tapi nanti frame anak-anak melihatnya, "Lah si Bapak ini tidak meng, tidak tidak paham materinya gitu." Tidak menguasai gitu. Jadi istilah belajar semalam itu ya memang gurunya kan baca dulu tadi malam. Tapi ketika masuk kelas masih belum paham juga. <laughs> seperti itu. Jadi betul-betul ya. meningkatkan keterampilan pemahaman pengajarnya. Dia ya, memang betul apa? Kompetensi kita di, di situ akan dinilai ketika di metode ceramah. Tapi kelemahannya jelas dari 40 siswa yang ada di kelas, misal itu tidak akan fokus semuanya, tidak akan fokus. Nanti kita bisa melihat ini yang betul-betul memperhatikan kita siapa aja gitu. Ini tidak akan fokus. Kemudian siswa biasanya pasif. Meskipun nanti setelah 15 menit kita menyampaikan materi, anak, -anak ada yang mau bertanya enggak? atau menyanggah atau menyampaikan pendapat? Bingung. Kri -kri. Kri -kri. Putri. Iya, <laughs> terus pura-pura ngapain takut ditunjuk. <laughs> nah, dia, itu klasik di mana-mana seperti itu. Hmm. Kemudian nanti akan lebih menekankan hasil kapan hasil gitu, ulangan, tes. <laughs> Jadi prosesnya mereka ngapalkan beradak semacam ulangan. Pak kisi-kisinya gimana? Pak minta kisi-kisi. Kan kalau yang memang betul-betul menyimak, ya akan minta kisi-kisi. Mereka apa materinya apa? berapa babiakan di UTS kan kayak gitu. Maka yang saya alami, Pardi, bahwa pengajar sejarah itu memang ini menjadi tantangan bagi kami pendidik sejarah. Jelas sejarah itu membosankan, mengantuk. Istilah mengantuk di sini karena kembali kepada pendidiknya barangkali. Jadi apalagi kalau membacakan cerita sambil duduk di bangku, ya jelas anak-anak kan nggak akan fokus. <tuh> Mengapa? Karena karena banyak misalnya ada tugas-tugasnya tugas menulis silahkan dirangkum anak-anak nah, Bah, buku dirangkum kalau dirangkuman artinya mereka saya sempet tanya juga kalian baca lagi enggak enggak kadang-kadang nanti nyari di latihan soalnya aja gitu rangkumannya itu hmm. tidak akan banyak terpakai ketika persiapan pengujian jarang sekali mereka membaca ulang gitu jadi rangkumannya hanya buat distorkan dinilai selesai gitu nanti untuk persiapan ulangan ya mereka nyari sumber yang lain lagi gitu sumber kilat yang bisa mereka pahami dalam semalam. Nah, untuk hafalan ini memang klasik juga, bukan bukan di sejarah saja ya semua mapel ada hafalannya. Eksak, mesti mesti menghafal rumus-rumus. Misalnya untuk tetangga saya di PKN harus menghafalkan pasal-pasal sejarahnya jelas harus yeah, menghafalkan yeah. tanggal, tahun, nama yang memang itu kuncinya. Tapi kunci-kunci di sini hafalannya yang memang harus betul-betul bahwa ini bukan untuk dihafalkan gitu baca sekilas saja minimal sudah paham dari skenario nya nah inilah yang menjadi ide saya bahwa pembelajaran di masa pandemi kemarin selama dua tahun saya betul betul menikmati mati apalagi sudah hmm. mendapatkan akun belajar ID wow. wow saya sudah menggunakan dari awal tahun 2020 itu uh. Ketika ya, bulan Desember ya. mengikuti pelatihan pertama yang dilaksanakan hmm. oleh para DRB, saya mengikuti pelatihan belajar ID di, di wilayah apa? Riau ya, Kalimantan, eh apa? Sumatera nih. Kemudian Januari mengikuti lagi sampai ikut GMT, itu awal 2020 GMT ya GMT. Iya iya. Betul ya, betul, betul menikmati karena Allah. karena fiturnya ba lengkap banget. Kemudian ketika saya langsung praktik, oh, praktik? sesuai hmm. gitu. Betul betul sesuai. Makanya ketika melihat beberapa model-model yang memang yang cocok uh -huh. untuk pembelajaran sejarah ini hybrid learning betul-betul cocok. Jadi kepada kami tim pengajar praktis kepada siswa pun uh -huh. tidak banyak tugas-tugas itu -tugas, tidak banyak dibebankan dengan tugas-tugas. Uh -huh. Jadi pembelajaran ini memang akan menggabungkan misalnya kita selalu menggunakan classroom yaitu kan classroom selama 1% dua tahun kemarin fokus kita ketemu siswa sekarang classroom makin oke. Okay. Saya tugaskan di classroom, kemudian ketemu di kelas, cek-cek untuk tugasnya, bisa bisa langsung di follow up oleh siswa siswinya. Lebih enak sekarang sebetulnya untuk hybrid learningnya, betul-betul terasa. Jadi pekerjaan pekerjaannya 24 jam malam-malam <gifat> mereka periksa lagi, ada yang lupa belum? Atau saya sampaikan di grup WhatsApp, anak-anak silakan dicek classroomnya ya siapa ketika dicek di ya betul ada beberapa yang mulai mengerjakan, melampirkan tugas-tugasnya. Jadi, tetap mukanya tetap jalan, tapi ya. apa pengerjaan tugasnya? Konsultasi tanya jawab segala macam di classroom, terus di chat gitu masih tetap jalan juga ya, Pak. Betul-betul ini betul-betul saya nikmati, dan anak-anak pun hmm. mereka saling berlomba, loh Pak, saling berlomba. Hmm? Pak, ini saya ini sudah melampirkan, tapi kok belum ada di datanya, atau bahkan saya bahkan absen. Ini lima orang lagi belum nih, mau saya sebutkan, hmm. nggak? enggak usah, Pak, <laughs> kami kirim dulu. Wah itu kan di classroom yang belum join in ketahuan nih Iya yeah, yeah, yeah. <laughs> itu ketahuan Jadi apa siapa <laughs> A Atau bahkan ada yang sudah uh, melampirkan mm. belum diserahkan Belum join in mm. Artinya itu menjadi pengalaman juga untuk uh, pelajar Supaya bahwa bawa, bawa, bawa bekerja di gadget itu lebih enak sebetulnya gitu Mereka bisa baca-baca mm. modul, baca-baca buku Kemudian pengerjaan tugasnya lebih lebih praktis sebetulnya gitu Nah alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan kemarin menulis di Google Blog resmi Google Indonesia. Ya sama mm -hmm. ini topik yang saya angkat. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan. Kita lihat ya. Ini berarti izin. Silakan. Nah sebentar. Nah ini dia blognya. Ini rilis Juli kemarin nih. Bulan awal pembelajaran tahun pelajaran baru. Saya berusaha untuk mengembangkan bahwa Sesederhana mungkin bahwa pembelajaran itu lebih lebih praktis, anak-anak menikmati. Intinya itu sebetulnya kalau saya lihat bahwa jika anak-anak diberikan tugas yang berat, tapi kalau kalau mereka hanya menikmati, bahkan akan selesai itu. Tidak tidak menjadi apa? Ya bahkan menjadi tantangan tersendiri itu. Hmm, berarti yang penting itu adalah membuat anak-anak hmm. menikmati ya. Membuat Betul. Dinikmati, Jadi ketika ya. berikan tugas hmm. mereka sudah takut duluan bagaimana <laughs> nah, <mengelos, laughs> ya. teman-teman semuanya ya ini dia tips yang saya tulis nanti bisa cek ya di blog resminya Google Indonesia ini ada ada, ada tiga, tiga tips yang pertama yaitu saya menggunakan hmm. Google Slide nih bang Ardi nih Google Slide nah kemudian nanti Google Slide tersebut saya berikan akses untuk Q&A nih saya jawab menggunakan fitur Q&A ini menjadi nilai tersendiri untuk anak-anak. Ketika mereka sulit berbicara ketika di kelas, dengan fitur QnA ini mereka akan gesit di HP-nya bertanya. Saya bilang dalam waktu 10 detik, cepat-cepat. <laughs> Jadi mereka langsung <laughs> klik per, uh, mulai mulai disiapkan pertanyaannya gitu. Nah, fitur QnA ini uh, berhasil membangkitkan siswa-siswa yang pasif. Mereka mereka mampu bahkan ngerti tapi nggak mau ngomong, malu gitu itu dia eh, kenal di kelas malu apalagi kalau sudah apa nanti rame-rame di kelas Oh ya kalau betul ya mending ini kalau salah kan habis nih di kelas <laughs> pada ketawain gitu. nah kemudian saya juga sering menggunakan seperti hari ini saya menggunakan akun StreamYard yang free ini ya masih ada ya. apa streamernya ya, logonya ya saya betul-betul menikmati fitur ini karena bisa berinteraksi langsung dengan siswa-siswi saya. Hmm. saya berikan materinya kepada siswa-siswi, kemudian berikan linknya. Ini di sini saya rekap kehadirannya. Di, saya berikan link daftar hadir, kemudian link modulnya. Siswa-siswi akan betul-betul menikmati. Jadi jadi tidak tidak berpikir bahwa, lu kuota kesedot, nggak akan lah, nggak akan kesedot kuota. Kalian nanti nonton nonton aja bisa di skip skip terserah kalian yang penting paham materinya, bisa mengerjakan soalnya. Nih, nanti soalnya itu saya kirimkan di deskripsi YouTube-nya ini. Jadi wajib mereka kalau mm -hmm. mencari informasi tugas ini ya pasti ada di link video YouTube ini, ya akan dapat di mana-mana gitu. Ini sudah satu fokus. Di sini satu paket. Mm -hmm. Nah, ini pasti kalau di kelas ya selalu selalu apa? Yang fokus karena memang kita kan bakar banyak bantuan juga dari pemerintah. Saya kalau nggak dipakai gitu saya selalu mengakain fokus juga untuk memperlihatkan hmm. bahwa siswa-siswi nanti akan mulai terbiasa ber, apa, berkolaborasi atau nanti di jambut kemudian apa berkolaborasi di Google Docs betul-betul memberikan pengalaman tersendiri mereka akan diberikan pengalaman menggunakan fitur-fitur akun belajar ID-nya tapi memang kalau untuk siswa-siswi agak agak sulit juga untuk aktifasi saya belum memang belum aktifasi semua siswa-siswa ya karena Terkait kendala gadgetnya juga, jadi mudah-mudahan apa untuk di target tahun sekarang? Seapa untuk guru-guru kan sudah hampir nasional ya? Nasional yeah. untuk aktivasi. Nah, sekarang tinggal peserta didiknya untuk digebiarkan aktivasi. Nah, seperti itu dulu, Pak Ardi. Ini ada pertanyaan enggak, teman-teman semuanya? Semangat! Yeah. Apalagi yang sudah aktivasi atau login di PMM? Ya, Bapak Ibu, ada yang pengen diperdalam dari uh, sharing Pak Rola sampai di sekarang. Ini, ini ada yang ada yang testimoni kali. Oh. Pelajaran Belajar kan dalam hidup ya, belajar sejarah. Mantap. <laughs> nah, ini Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sesama. Seperti Soekarno ya, Pak Ardi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Belajarlah dari sejarah, sejarah pengalaman hidup kita, ya. sejarah pengalaman bangsa kita gitu. Ini berarti di sekolahnya Pak Rola ada klub sejarah juga, berarti, Pak? Ya, namanya HSC Historia Studies Club. Uh, <laughs> Bapak Ibu, siapa yang di sekolahnya punya klub sejarah? Ayo, boleh so. di kolom komentar, sih, Bapak Ibu. Sudah pernah ya. bikin klub belum? <laughs> Bapak Ibu, ya. sebetulnya itu bukan klub sih, ya grup WhatsApp kelas juga, <laughs> grup WhatsApp kelas. Kemudian nanti saya hmm. buatnya di HSC Historia Studies hmm. Club. Memang nanti umumkan nanti tiap tahun berganti siswa siswinya. Hanya memang hmm. KSC ini akan menjadi identitas bahwa belajar sejarah ya di HSC itu untuk sekolah saya itu betul-betul menarik. Hmm. Uh. Padahal isinya tugas-tugas sejarah Pak <laughs> tugasnya. <laughs> e, ya. Gitu, ada Ibu. ada yang punya punya klub sejenis Bapak Ibu di sekolahnya klub pecinta sejarah atau klub sejarah. Nah. Mana nih teman-teman semuanya yang sudah punya klub sejarah? Hmm. Bari sebetulnya untuk hmm. di kelas juga anak-anak memang lebih senang nanti sejarah itu untuk dinarasikan memang agak sulit ya. Mereka lebih senang nonton, nonton film-film sejarah nih. Hmm, hmm, Pak betul -betul. nonton kemarin nih. Ini siap-siap nih kita nonton PKI. Oh. Itu kan <laughs> yeah, film panjang yeah, banget betul. nih. Kalau misalnya kita harus kreatif Bapak Ibu, jangan sampai Anak-anak nonton PKI ya, empat oh, jam hmm. dong, empat jam. <laughs> iya kita pangkas, kita edit-edit-edit, hmm. tambahkan narasi, tambahkan sudut pandang dari kita, kesimpulan hmm. dari kita supaya nanti versi-versi yang PKI yang sekarang menyebar itu ya anak-anak hmm. bukan disuruh milih, tapi kita ambil mana nih yang lebih logis gitu, yang hmm. menyalahkan satu pihak satu pihak, tapi ya ini kesimpulan dari kami dari apa, pendidik sejarah, kita tidak bisa menyalahkan satu satu faktor gitu kan. Itu PKI banyak versinya. Hmm. Seperti itu. Mari siap-siap kita praktek ya. Ya boleh. Mari, mari. Oke. Okay. Teman-teman semua Bapak ya. Rekan-rekan. Rek -rekan. Sudah login PMM ya. Sudah login menggunakan akun belajar ID-nya. Kemudian Bapak-Ibu juga uh, segera nih unggah bukti karya. Uh, unggah bukti karya mengapa? Karena di sana ada hasil karya kita, RPP kita, video pembelajaran kita, kemudian produk-produk yang kita punya pada masa pandemi ya. Pada masa pandemi kemarin kan Bapak Ibu sudah banyak produk nih. Sudah banyak apalagi yang menggunakan Canva atau syuting YouTube atau apa arsip-arsip pembelajaran selama pandemi, upload di bukti karya Bapak Ibu. Itu itu uh. keren banget nih. Arsip-arsip kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Uh. mulai. Yeah. di PMM-nya langsung saja kita cek ke perangkat ajar. Nah, di sini jalan-jalan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah jalan-jalan di sini ya, cek nanti dilihat jenjangnya. Ini sudah login. Ya, ini sudah login. Bapak Ibu nanti cek di fasenya itu, fase kelas. Misalnya nih untuk sejarah fase E ya, untuk kelas 10. Nah, ini pilih. Kemudian mata pelajarannya pilih. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini. Sebetulnya nanti untuk di PMM ini nanti kita tunggu update-nya. Soalnya kan untuk fase E kelas 10 itu maksudnya kan ke IPS. Jadi eh, apa? Mm -hmm. Kumpulan mata pelajaran serumpun. Geografi, Sosiologi, Ekonomi, dan Sejarah itu. Tapi memang di, di bahan ajarnya dipisahkan supaya mudah gitu. Jadi supaya tidak bingung kalau fase D kelas apa 7 sampai 9 nanti nyarinya kan IPS di, di dalamnya kan ada, ada sejarah. Kalau nah, fase, fase E ini lebih kepada mapel yang terpisahnya. Nah langsung cari perangkat ajar. Bukan kan banyak nih. Ini karya hmm. siapa saja? Ini karya rekan-rekan semua nih se si Indonesia. Ini modul ajar yang pertama kali rilis. Uh, lihat. Teman-teman semuanya ini sudah di-download 1.500. Ini yang cara sejarahnya 862. Nah, ini ada teman-teman juga yang sudah upload. Nah, alhamdulillah ini juga hasil kerja kerja bareng nih dengan tim Bang Ardi. Saya di bulan-bulan kemarin diundang untuk menjadi salah satu kontributor sejarah. Nah, Lalu ini sudah ya. ada yang 2 unduh nih. Enggak oh. unuh. Nah, Bapak Jadi Ibu bisa melihat melihat juga karyanya Pak Rola di uh, bahan di modul ajar PMM. Lalu ya. Langsung masuk ke PMM-nya, lalu cari uh, toolkit uh, perangkat ajar yang fase apa ini, Pak ya? SMP. Fase, fase e. e. Fase E. e. mapel Sejarah. Nah, pengantar Ilmu Sejarah. Nah, ini ada hasil karya Pak Rola. Ini sudah sesuai dengan buku yang diluncurkan Kemenik Putri Stek. Jadi bahan ajar ini, bahan ajar selama uh, satu semester. Satu semester, nanti ada yang satu lagi, satu semester. Jadi dua bahan ajar itu selesai dalam satu tahun. Wow. Mudah sekali Bapak Ibu ya, praktis hanya dalam satu paket pembelajaran. Ini konsepnya Bang Ardi sudah menggunakan uh, apa HyperDocs ya. Mm -hmm. HyperDocs ini keren. Nah, ini salah satu kebanggaan saya diluncurkan oleh Revo Indonesia. Thank you Revo. <laughs> Terima kasih banget nih. Betul-betul bangga saya jadi bagian dari Revo. <laughs> jadi teman-teman mudah sekali silakan klik unduh perangkat ajar ya di bawah nih. Tuh jangan lupa klik suka juga nah, di sini klik suka dan unduh perangkat ajar. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file bentuk zip. Nah, file zip ini nanti silakan diekstrak. Nah, ini ya. Ini sudah saya download juga Nanti silahkan diekstrak hasilnya. Salah satunya ini file PDF. Ini ini file aslinya aja Ini file asli di Google Docs-nya. Nanti file zip-nya itu berupa file PDF. Silahkan akses file PDF tersebut wajib menggunakan internet. Jadi bapak ibu kalau misalnya dibuka-buka saja tanpa internet, ya tidak akan tercapai nanti kontennya. Jadi wajib buka file PDF tersebut menggunakan internet ya rekan-rekan semuanya. Yuk kita mulai. Ini salah satu bahan ajar pengetahuan ilmu sejarah. Ini mapelnya masuknya ke IPS. Jadi sesuai dengan bukunya. Alokasi waktunya itu 6 sampai 6 JP, 6 45 menit, 45 menit. Nah, jelas di sini bahwa deskripsinya berangkat pelajaran ini memperlengkapi peserta didik untuk memahami ilmu sejarah, mengidentifikasi kecakapan sejarah, mengkomunikasikan manfaat belajar sejarah kemudian didesain secara efektif dengan akun pembelajaran Google akun Google dengan domain belajar ID ini rekan-rekan sudah muncul profil pelajar Pancasila nya ya benar, benar kritis gotong royong tapi di sini jelas di sini menggotong royongnya menggunakan jambot oh kemudian nanti gotong royongnya menggunakan uh, apa satu lagi ada Google Slide jadi betul-betul kita gunakan uh, apa fitur-fitur dari belajar ID Nah ini model pembelajarannya hybrid learning. Modelnya project based learning. Nah kita akan memberikan project. Nah rekan-rekan untuk CP-nya kan sudah ada yang terbaru ya. Ini saya gunakan CP yang awal rilis. Jadi jika jika ada perbedaan silakan ini dirubah saja. Ini dirubah menjadi CP yang terbaru. Karena CP, CP yang di sini sama dan yang ada di PMM. Itu sudah berapa kali revisi ya Pak Ardi ya revisi untuk CP ini yang terbaru itu yang bulan berapa bulan kapan tuh mm -hmm. itu CP nya ada yang terbarunya nanti silahkan download nah ini dia rekan-rekan ini paket tiga pertemuan lihat nih 90 menit 45 menit 45 45 ini satu paket pembelajaran betul-betul dimanjakan diberikan link slide nya jika jika kesulitan kita berikan PDF-nya kirim di grup WhatsApp. Jadi kita tidak akan membebani siswa-siswi Aduh, pak ini kuota lagi kuota lagi. <laughs> akan sedikit menghemat kuota mainnya di WhatsApp. Gitu. Nih, ada si, uh, link slide-nya atau PDF-nya. Nah, kita buka ya. Nanti bapak ibu saya berikan saya berikan duplikatnya. Ketika bapak ibu mulai klik, ini sudah akan langsung menduplikat. Nah, langsung masuk ke drive bapak ibu. Wow, gratis. <laughs> Langsung membuat salinan ke drive Bapak-Ibu. Jadi tidak hanya dibuka saja. Otomatis Wah ini langsung ya. Bapak-Ibu bisa langsung dapat salinannya slide-nya ini ya. Langsung betul Pak. Habib. Langsung masuk ke drive-nya Bapak-Ibu ya. <laughs> ini memang semua semuanya dikemas sedemikian rupa supaya hmm. uh, supaya ya ini contoh saja ya Bapak-Ibu hmm. saya tidak merasa lebih unggul, lebih jago atau apa. Punten ini cuma contoh saja silakan nanti dikembangkan amati iya. tiru dan modifikasi. Modifikasi ATM. <laughs> Silakan. Iya. Nih, bapak ibu yang sering-sering nonton Kobisa, ini saya buat sendiri loh. <laughs> saya punya banyak tokoh-tokoh uh, apa terinspirasi dari Kobisa. Hmm. Uh, ini pokoknya. namanya siapa? Ini Bung Karno. <laughs> belum, <laughs> belum, belum kasih nickname ini. Oh, oh, oh. Oh, ini saya, saya buat di belum 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 kasih nickname nanti bahaya kalau uh, Akarno kan nanti ada yang protes bahaya ini pelajaran <laughs> ini memang dibuatnya tidak di di akun Google ini dibuatnya di Korea Draw kalau hmm. kok bisa kan buatnya itu di Illustrator lebih mantap itu <laughs> dari fitur Adobe ini Korea Draw saja saya, saya uh, apa dijiplak juga nih nah, tokohnya kemudian ini saya buat-buat juga ya lumayan jadi salah satu ini salah satu menarik minat siswa ya kan. Hmm. kan kita biasanya download download orang lagi nunjuk itu kan biasanya <laughs> orang boleh nih orang boleh lagi nunjuk itu kan siapa <laughs> biar praktis gitu kita mulai yeah, berkreasi bapak ibu sedikit demi sedikit berkreasi saja atau bahkan foto kita aja foto kita lagi nunjuk kan jadi lebih menarik oh si bapak nih keren nih gitu <laughs> nah ini ini slide pertamanya kb pertama ini sesuai dengan buku jelas bapak ibu ya ketika bapak ibu mengunduh Mengunggah apa, mendownload kemudian di upload di sini sudah pasti dicantumkan. Sumbernya ini wajib untuk sumber, jangan www.google.com. Mohon maaf, Bapak Ibu, sumber yang lengkapnya ya, sumber yang lengkapnya ini materi tentang kopi. Jadi, secara kontekstual, kadang-kadang kita kalau berbicara Belanda, tanam paksa ingatnya dengan apa, dengan kereta api membuat jalan, ya, membuat rel kereta api, hmm. anyer arukan, atau kebun-kebun, atau kalau berbicara zaman e, penjelajahan samudra, rempah-rempah. Anak-anak tahu apa ini? Ini bawang pak. Oh iya pinter <gifat einem>, bawang sama palawija. Nah ini dulu ya kita langsung mulai mulai e, kembali ke dulu pada tahun 1500-an orang-orang Eropa itu sering kesini mampir untuk mendapatkan ini bahkan mereka mencoba untuk menanamnya tidak berhasil karena hanya bisa di Indonesia ditanamnya tanahnya subur kemudian bumbuhitnya beda kalaupun bisa tumbuh juga ya tidak akan sebagus di Indonesia itu kan lebih kontekstual ya anak-anak oh iya iya betul jadi kontekstual ke sana ini topiknya ke kopi dari hmm. kopi menjadi ke sistem tanah pasak ke terstelsel hmm. nah lari ke pohon kehidupan nih dari sini lari ke pohon kehidupan Kemudian masuklah ke pengertian sejarah. Ini langsung kita lampirkan nih kamusnya. Jadi KBBI. Ini selanjutnya tidak panjang lebar, hanya cukup tujuh lembar saja. Nah, baru baru kita berikan ini kata-kata bijak. Jadi closingnya, jadi closingnya biar agak semangat gitu. Seperti ini kan seorang yang pelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu disebut sejarawan. Kalian sudah jadi sejarawan belum? Bingung kan anak-anak? bisa jadi sejarawan. Kalian punya informasi yang akurat, informasinya apa bisa dipercaya, kalian bisa jadi sejarawan. Sejarah lokal, sejarah di wilayah kalian, di rumah kalian itu jadi sejarah kalian. Baru ini tangannya lagi ke bawah ya, jadi dirubah juga. <a microphone> ya. <hle> bisa dipindahkan ke bawah, itu lucu-lucuan lah. itu rekan-rekan ya, gimana nih, tertarik nggak? Coba buat apa buat animasi-animasi usahakan berkreasi di sini banyak sekali fitur-fitur dari Canva atau sangat dipermudah sangat dimanjakan sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu iya. saya dari zaman kuliah harus belajar Photoshop, Corel yang manfaatnya sekarang terasa tapi kalau lihat guru-guru sekarang lebih lebih kreatif karena karena memang lebih dipermudah ya mm -hmm. akun Canva for Education tinggal unduh-unduh-unduh pisah-pisah-pisah gabungkan jadi mantap jadi, tuh. Uh, okay. Nah teman-teman semuanya ini salah satu slide ya salah satunya kemudian jika tadi kendala untuk as internet silahkan diunduh saja pdf-nya ini pdf-nya hmm. nah, Kemudian ini tidak ada videonya jadi eh, sederhana saja karena baru materi awal Nah berikutnya baru kepada manusia ruangan dan waktu ini ada slide pdf dan video nih. Nah ini youtube-nya nanti larinya ke youtube YouTube saya nih. Nah, sebentar, saya skip dulu. Nah, nih teman-teman. Ya. Oh ya, selamat nih buat Revo udah dapat silver bottom. Mantap nih. Keren banget ya Revo dari awal kan saya begitu betul mengikuti YouTube Revo. Kemarin anniversary dapat silver. Jadi ya, teman-teman semuanya bahwa YouTube itu Memang jadikan sebagai media pembelajaran Kalau saya pribadi mm -hmm. Jadi Alhamdulillah dapat passive income ya Dari apa Dari apa adsennya Kemudian Yang penting sih saya hanya menyampaikan materi saja Itu selama dua tahun kemarin Saya berusaha mm -hmm. Menyampaikan materi pembelajaran Di YouTube di video-videonya Supaya apa Supaya apa Siswa-siswi itu tidak lari kemana-mana Tonton video Bapak Disitu ada materinya Bahkan Di deskripsi bisa kita Bisa kita sematkan pertanyaan nih <laughs> Ini nih Jawablah pertanyaan berikut di kolom komentar nih. Jelaskan kegunaan sejarah sebagai sarana memupuk ra rasa patriotisme bagi generasi muda. Itu lumayan. sudah dapat 75 komentar. Ini <laughs> pelajar saya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Lihat Pak Hardi, ini tidak publik. Mm. Mengapa? Mm. Karena semua video yang dimasukkan di PMM itu saya tidak publik. Jadi mm. supaya supaya apa? Supaya mengaksesnya ya yang ada yang ada di PMM itu. Hmm. Jadi tidak tidak diumumkan gitu. Jadi ini saya syuting khusus di hmm. untuk PMM khusus. Jadi anak-anak hmm. ini jelas ini bukan anak-anak dari luar sembarang dapat hmm. menemukan video saya kemudian ngomen enggak. Ini kelas-kelas saya gitu. Oh, berarti hmm. emang penontonnya sudah tersegmentasi khusus hmm. murid-muridnya Pak Rola atau pengguna PMM gitu ya. Betul. Nah, nanti kan nanti Bapak Ibu guru rekan-rekan semuanya kan bisa misalnya menambahkan nanti di, di classroomnya silakan hmm. tulis nama lengkap kelas dan asal sekolah jadi kan ketahuan iya. Hmm. Ah, yeah. terus yeah, kemudian gitu. yang paling penting nanti silakan screenshot jawaban kalian lampirkan di classroom terjawab hmm. sudah jadi anak-anak menampakkan nilai kita juga tahu tidak usah jalan-jalan nggak usah buka YouTube saya udah ada kelihatan jawaban anak-anaknya gitu hmm, yeah, yeah. <laughs> nah. ini bapak ibu yang mengelola apa channel YouTube Uh, pembelajaran ini bisa jadi inspirasi juga nih kalau ini kok nggak ada uh, engagementnya kok rendah. Nah ini bapak ibu bisa nambahkan hmm. nih tugasnya di deskripsinya ini. betul nah, Jawablah pertanyaan berikut atau tulis nama kelas. Gitu, nanti hmm. nah, bisa setiap, setiap tahun kan berarti kalau bapak ibu ngajar berarti setiap tahun pasti ada ah, yang nonton iya dia. ya. Paling nggak minimal penontonnya uh, peserta didik di kelas bapak ibu. Nah yeah. betul betul betul. Kemudian juga nanti ketika bapak ibu uh, mulai uh, syuting, jangan khawatir nanti syutingnya itu tidak terlalu ribet. Bapak ibu hanya modal laptop saja, kemudian mikrofon. Saya menggunakan clip on, hmm. powerpoint atau menggunakan apa Google slide. Nih Light. kan tinggal tinggal praktik praktek aja. Hmm. Artinya jadi ini pekerjaannya gampang. Satu yang susah. Memulainya, memulai syuting <laughs> Takut Kenapa Pak kenapa Ari biasanya itu yang mulai syuting hmm. uh, Takut masuk ke kamera Jadi makanya mereka teman-teman hmm. uh, ngumpet di layar hmm. Di belakang layar nah ceritanya It, Itu pun tidak jadi masalah Hanya saja nanti ketika anak-anak kita butuh Butuh uh, video kita, butuh ekspresi kita Ya di sana penting itu. Uh, itu yang paling pentingnya. Bapak Ibu jangan lupa ya subscribe channel YouTube Rola Faridinah. Nah, ya, boleh. Nah, Dianggap, ya sudah dibagikan di kolom komentar, Bapak Ibu langsung oh, cus ke channelnya ya. Pak Rola, klik subscribe. Nah, gimana nih teman-teman? Ini videonya sudah sematkan, Pdf-nya lengkap banget ya. Kolaborasi ini di sini kolaborasi itu tugasnya. Oh. Membuat tipografis. Oh. Ini sudah mulai ketugas. Ini hmm. sudah mulai ketugas. Panduan membuat tugas Oh ini panduannya dulu. Hmm. Nanti panduannya diarahkan ke jambot. Betul-betul dipermudah. Dimanyakan dengan tutorial. Aduh saya belum pernah pakai jambot. Jangan khawatir. Sudah saya sematkan tutorial di jambotnya. Nah ini cara meng, meng, apa, menggunakan jambotnya. Nah ini contoh jadinya. Karena ini menu-menunya nih. Nah file-nya, menu pilihan latar belakang. Ini lengkap ya, lengkap banget nih. Nah ini ini nanti jadinya kayak gini. Di praktis siswa-siswi pun kalau baca panduan ini bisa mengikuti dijamin, pasti bisa. Anak-anak sekarang kan ngulik banget ya mengerti ya. Kasih kasih tutorial, banget itu. Nah, kayak zaman kita, aduh gimana nih takut nggak bisa. <laughs> hmm. Jamin mereka bakalan gesit, bakalan gesit. Ini presentasi siswi. Nah hmm. ini template-nya ya template-nya permainan kuis. Kita lihat di jambotnya, sebentar. Nah ini dia kerja kelompok nih. Hmm. Selalu disematkan dokumen Jadi semuanya ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan apa bahan ajar ini Otomatis Bapak Ibu langsung buka di drive-nya Lengkap banget sudah masuk semua <laughs> Sudah masuk semua Iya yeah, ini langsung dapat salinan Bapak Ibu Enggak yeah, perlu lagi Edit-edit <laughs> aja narasinya <laughs> Langsung masuk ke drive tinggal edit-edit Enak banget nih ini hanya ya. gambaran umum. Silahkan berkreasi se-kreatif mungkin Bapak Ibu. Anak-anak kalau lihat ini bosan nggak? Coba Bapak Ibu di kolom komentar. Ngantuk nggak? Nah. Penasaran pasti. Kira-kira nih Bapak Ibu kalau jadi muridnya Pak Rola bakal bosan nggak? <laughs> Ayo kalau Bapak Ibu jadi muridnya Pak Rola terus diajak belajar sejarah kayak gini. Nah, asik nggak Bapak Ibu? nah boleh tulis di kolom komentar bapak ibu <laughs> siap kita cek lagi ya ini iya yeah. oh ada dua dua halaman oh halaman satunya tentang sinkronik berpikir sinkronik ini hmm. bisa ditambahkan tiga di gambar juga jadi kalau yang guru sejarah pasti paham nih ini ini umum ada di buku berpikir hmm. diakronik berbicara tentang peristiwa sejarah yang berurutan gitu. Jadi ada tanggal-tanggalnya. Pasti akan masuk nih 27 Oktober, 20 November. Jadi peristiwa yang menceritakan peristiwanya itu diakronik. Kalau sinkronik ini lebih kepada gabungan pemecahan masalah dari berbagai disiplin ilmu. Kita bicara tentang krisis moneter. Di sini kan di sini ada sejarahnya, ekonomi, geografi, kemudian apa? sosiologinya jadi jelas. Menggabungkan Uh, menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk menjawab peristiwa ini secara sinkronik gitu. Nah ini kan yang selalu nih tiap tahun penculikan jenderal jenderal 30 September. Makanya di sini saya tidak sebutkan PKI. Kalau sudah sebut PKI berarti saya sudah curut sudutnya kepada PKI. Ya, sudah, iya, nah, ya. Saya dikomplain anak-anak yang paham paham bukan PKI. Oh, saya dapat sumber nih. Oh, diceritakan sumber. <ders> mati Oke. dari kelas nanti kikuk. <laughs> nah, ini kode baru ya. Kode baru kemudian pemuda kongres pemuda. Seperti itu Bang Ardi. Nah, Bapak Ibu, di sini hmm. juga ada refleksinya, kemudian glosariumnya, daftar pustaka ini. Nih, buku Busari Oktaviani. Buku buku utama, buku utama hmm. untuk di kelas 10 ya. Ini saya belum memegang fisiknya baru PDF-nya aja, baru PDF-nya aja. Nanti bapak ibu bisa download di sini. Ini linknya ya. Nah, ini linknya bisa download. Nah. Uh, iya, iya. Nah, Ini lumayan okay. nih. Video-video dari saya, Ral Dila. Ada nah, video lagi. Ada blog juga. Nah website ya. Websitenya ada dari blog saya. Oh iya bapak ibu, kita berkreasi hmm? di berbagai platform ya. Jangan fokus di YouTube aja, YouTube. Blog kemudian fitur-fitur Google gunakan semua gitu, Google Site. Jadi, anak-anak kita manjakan dengan akun belajar ID kita, Bapak Ibu. Ya, ya, nah, ini nah. kita ke Classroom banget oh, ya? Iya, iya, boleh. Nah, di sini bermuaranya nanti Bapak Ibu bermuara di sini, sematkanlah di Oh Ini sudah satu paket ini. Uh, satu semester beres lumayan. Yang di apa yang tadi di PMM itu di sini sudah masuk semua. Mm. LK1, mm. KB1-nya nanti kita tugaskan saja. nanti kan materi. Di sini saya menggunakan dami satu masih akun saya daminya. Mm. Nah ini kita kita berikan materi dulu, berikan file. Oh ini lembar kerja ya. Nah ini materinya yang tadi ya Pak Soekarno kemudian kalau latihannya ini menggunakan toko siapa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu toko siapa ini? Nah, siapa ini coba. Coba di kolom chat yang pakai kupluk, siapa ini? Kupluk merah siapa Ayam jantan dari timur siapa? Bahkan guru-guru Sultan biasa ya ya. Ayam jantan dari timur. Musuhnya oh. Belanda ini. Ayo Pak Ibu, siapa tokoh siapa ini? Siapa Bapak Ibu ayam jantan dari timur? <laughs> Makassar. Uh, 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 Makassar ya. nih hmm. Oh, Patimura, gue Bu sih bukan dong. Patimura itu yang megang pisau, rambutnya tak keriting itu Patimura. Pasani betul, Hasanuddin oke. Okay. Oh, Nanti oh, dapat bocah uh, dari Revo ya, oh, <laughs> uh, dua, 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 ya Hasanuddin. Bapak ibu, mohon ya dicek juga nih. Ini animasinya uh, mirip, kan? Tokonya mirip, kan? <laughs> Ini mirip banget. Saya cuma bikin topinya aja ganti baju beres. <laughs> jadi Soekarno sama ini <laughs> orangnya sama-sama aja gitu. Bapak Ibu, segera buat hmm. ini lucu. Anak-anak juga senang kalau melihatnya gitu. Saya sudah hmm. punya banyak punya orang Belandanya, Hasanuddin, kemudian ada yang siswa sma nya juga. Jadi oh apa? bodinya mirip, bodinya itu-itu aja gitu. Cuma kita ganti aja ini pakai topi duplikat. Ini tidak berkreasi, saya duplikat semua. Saya download Hasanuddin-nya, teplak ya, Diduplikat. kemudian ganti warna beres jadi. Nah, ini Bapak Ibu contoh LK1 ya, LK1 nih. Pertanyaannya tugas itu cari informasi mengenai manfaat dan pentingnya belajar sejarah. Identifikasi alasan pentingnya sejarah ini soal-soal nih. Analisa mengenai manfaat sejarah dalam berbagai aspek kehidupan. Tulis kesimpulan dari pembahasan tersebut dalam bekerja. Nah, ini nah. juga ada manfaat dan pentingnya belajar sejarah dari keluarga nih. Maksudnya gimana? Kita analisa hmm kita memahami sejarah dengan keluarga kemudian secara keluarga di masyarakat kayak gimana jadi betul-betul kita akan mulai dari keluarga cara bagaimana atau secara bernegara jadi ini menjadi satu kesimpulan gitu bahwa sejarah itu penting di lingkungan keluarga bermasyarakat bernegara jadi tidak hanya di apa dibaca dipelajari di kelas saja kita harus diimplementasikan gitu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari arahnya ke sana bapak ibu ya arahnya ke sana hmm ini juga sama nih KB 2 nya oh yang tadi ya yang tadi ini dia kronik. oh ini sama ini kita lihat dulu nih ini untuk dia kronik juga lebih kepada apa Nah, kalau kalau yang ini Bapak Ibu bisa downloadnya di ini prefix, Maria ya banyak cari history yeah. yang kayak gini histori mm -hmm. bagus nih. Jadi mm -hmm. kita berkreasi meskipun kita download juga, kalau bikin semua repot ya kita download. Downloadnya yang betul-betul sesuai dengan basic kita. Carinya kalau saya selalu kalau mencari download dan carinya history Ada apa sih di di katalog mereka mm -hmm. gitu. Saya di Canva carinya history Apa sih katalognya gitu. Jadi lumayan untuk pembenaharaan kita gitu. Mm -hmm. Ya. Yeah. Kalau di Canva, bapak ibu bisa uh, utak-atik dengan keywordnya atau kalau bikin di slide, uh, bapak ibu bisa install add-on. Saya biasa pakai Flaticon sama free pick, Nah Itu stok stok icon hmm. dan gambarnya itu uh, banyak. Jadi tinggal bisa pakai langsung di dalam slide, bapak ibu. Nah ini sumber ngomong-ngomong soal sumber tadi kan Pak Rola udah banyak nunjukkan slide ke video ke jam board, segala macam. Nah, ini ingat ya Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu dapatkan di platform Merdeka Mengajar ya. Bapak Siap. Ibu diingat inget Platform Merdeka Mengajar eh uh, fase E sejarah. Nah, itu di situ ada bahan ajar dari Pak Rola. Semuanya sudah paket lengkap, komplit spesial paket telur <laughs> nah. betul Betul, betul. Oh, yeah. Iya. Berarti ini, matahari. kalau ini, ini gambarnya dari sesuai buku. Jadi, supaya hmm. uh, sengaja, Gini anak-anak, hmm. kalau misalnya terlalu banyak diberikan berbagai referensi untuk pembanding, ceritanya memang hmm. bagus. Ini anak-anak, silahkan baca ini, baca ini yang memang kritis, kan faham. Kita berbicara hmm. pembelajaran berde, apa berdiferensiasi, gak semua anak-anak hmm. bisa mengikuti dengan metode apa pembanding seperti itu. Jadi, kita memang uh, usahakan, ya, nggak apa-apa, textbook dulu aja satu sumber dulu. Jadi ini slide ini semuanya sesuai buku yang tadi. Jadi sesuai dengan buku yang Sari Oktavian itu. Misalnya ketika mencari informasi tentang perubahan sosial. Kan ini gambarnya ini. Saya berikan lagi gambarnya ini. Jadi anak-anak, oh iya ini sama nih sama yang di modulnya gitu. Ini pun sama. Kita download lagi. Lampirkan juga lampirkan ininya. Nah lampirkan linknya. Nah, seperti itu iya, uh, yeah, iya. Yeah, yeah. Kronologi mah. Tuh kan gak panjang-panjang beres di sini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, Soekarno. Uh. Kita berikan quote-quote sejarah untuk biar ngerti anak-anaknya gitu. ini tadi udah ada yang ngasih respon nih. Kalau jadi Pak muridnya Pak Rola kayaknya menangkan nih karena dikemas secara menarik. Wah, terima kasih Bu Risma. Sama-sama Bu. Ada juga Pak Sandi. Pembelajaran yang membuka hati siswa bersejarah sejarah Pak Rola mantap. Saya yakin Bapak Ibu semuanya rekan-rekan sudah menerapkan apa berbagai macam metode ya metode pembelajaran pembelajaran yang menarik kemudian sudah pasti bapak ibu yang menggunakan akun Bajar ID itu sudah pasti apa banyak menggunakan juga hal-hal yang apa yang yang lagi ramai lagi apa gitu misalnya menggunakan hmm, hmm. slide di Canva jadi hmm. metode ini memang cocok untuk sejarah sebetulnya blended learning, kemudian hybrid learning. Memang kita bisa mencoba dengan beberapa metode yang lain. Tapi lebih kepada kita kitanya bisa meluangkan waktu enggak gitu. Kalau kita meluangkan waktu, misalnya saya gini, YouTube ya. Ini sudah sudah pasti satu minggu sekali harus syuting. Bapak Ibu siap syuting. <laughs> Bapak Ibu harus syuting, siapkan powerpoint-nya atau slide-nya, kemudian live streaming. Live streaming enak banget bapak ibu, tutorialnya banyak, tinggal login kemudian kita coba-coba, jangan takut tampilkan saja, anak-anak pasti senang lihat bapak ibu. Wah ibu keren nih, kita nggak akan nggak akan dibully ketika kita lupa atau apa dengan dengan cara meng, mengajak siswa-siswi kita perkenalkan dengan fitur-fitur itu akan lebih mempunyai nilai tambah. Nilai tambahnya, hmm. ibu bagus tidak pakai video orang, Mohon maaf ya teman-teman juga banyak yang misalnya. Anak-anak hmm. ini materinya silahkan nonton yang ditonton video orang gitu hmm. Ya usahakannya Karya-karya hmm. kita sederhana Minimal hmm. itu akan menjadi nilai utama untuk kita yeah. Nah ini ada pertanyaan nih Pak soal Seputar uh, Belajar sejarah dari Pak Aryo Masalah dalam belajar sejarah Adalah minimnya materi yang dapat Diakses oleh publik Bagaimana kemudian akun belajar ID Dapat membantu memperbanyak sumber referensi Dan mempermudah akses publik. Gimana nih menurut Pak Rola? Ya terima kasih Pak Arjo Sukardan. Betul. Untuk informasi materi, untuk sejarah itu kan kita lebih banyaknya melihat beberapa dari dari Kemdikbud. Bapak Ibu, kalau misalnya jalan-jalan di portal belajar, ketika mencari video sejarah kelas 10 itu hanya ada punya saya aja. Baru satu video saya tunggu bapak ibu untuk upload video di portal rumah belajar itu kan minim jelas minim coba uh -huh. lihat yang eksak mi pak berbonong monong uh -huh. wow, guru matematik biologi atau dan sebagainya coba uh -huh. lihat sejarah itu, itu 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 menjadi pertanyaan juga bukan tidak mampu saya yakin gitu bukan tidak mampu yuk mulai kita berikan beberapa informasi aset aset kita publish itu kan menjadi pemen jadi pembenaharaan untuk kita apa menjadi amal ibadah kemudian teman-teman bisa akses juga gitu yeah. seperti contohnya YouTube saya kalau misalnya search YouTube ada yang ngetik ini reformasi Rola berarti dia mencari tentang materi reformasi carinya Rola gitu kayak gitu Bang Ardi <laughs> jadi keywordnya itu pasti ada Rolanya gitu <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay, jadi, ini... YouTube, ya ya berarti ini ini memang jadi, juga jadi apa ya, perhatian kita bersama ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Betul. Pak ini untuk pembelajaran sejarah ini kok sumbernya dikit banget ya? Kok beda sama uh, sains gitu? Misalnya, kita mencari apa uh, aplikasi buat simulasi atau buat hmm. uh, lab virtual gitu, gampang. Tapi kalau sejarah gitu, ya. sumbernya kok dikit banget? Nah, ini uh, jadi tantangan nih buat Bapak Ibu yang ngajar sejarah, ya. terutama Bapak Ibu, uh, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sejarah nih. Nah, ayo Bapak Ibu nggak perlu malu-malu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya konten, punya video, punya sumber belajar. Bagikan Bapak Ibu di platform Merdeka mm -hmm. mengajar bisa di rumah belajar bisa supaya uh, lebih banyak lebih banyak konten, lebih banyak variasi, uh, lebih banyak sumber belajar nanti ya akan lebih banyak pilihan anak-anak juga akan uh, dimudahkan gitu. Ya Bapak Ibu siap. Nah, kan Bapak Ibu udah dapat uh, gambaran kan sore hari ini. Uh, kalau untuk belajar sejarah itu sumbernya uh, aset apa sumber belajarnya itu bentuknya kayak apa aja. Oh ada slide, ada jamboard, hmm. ada video. Nah, kan Bapak Ibu udah dapat gambaran. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu yang bikin. Sudah siap Bapak Ibu? <tuk> ya, itu ya. dia. Jadi memang babi saya pun sama ketika awal-awal kan seorang downloader itu. <tuk> <tuk> awal-awal aja sejarah kan download materi gitu. Saya saya kenal <tuk> banget nih. Salam hormat nih Bang Aris Eka Prasetya. Ketika saya mencari informasi pasti munculnya dari blog Pak Aris. Sampai sekarang hmm. saya masih bersahabat. Itu salah satu hmm. trainer nih, trainer keren. Jadi memang itu sangat minim sekali ketika nyari informasi hmm. ya larinya beberapa toko-toko saja gitu. Hmm. Saya yakin setelah setelah apa setelah masa pandemi ini banyak rekan-rekan yang mulai publish karyanya, kemudian modul-modul atau bahkan apa link PDF naskah-naskah uh, kuno kitab-kitab itu kan sudah banyak yang upload juga gampang sekali sekarang dulu sulit itu yeah, coba bapak yeah. ibu lihat di grup WhatsApp ada yang banyak nge nya link drive bapak ibu ini naskah-naskah uh, prasasti itu sekarang sudah banyak bertebaran banyak sekali dulu sulit banget iya iya betul betul yeah. Oke gimana Bapak Ibu? Sudah uh, panas nih sudah terinspirasi pengen uh, ikut berkarya seperti Parola. Ya, kami tunggu karya Bapak Ibu untuk uh, pendidikan kita untuk anak-anak kita. Iya. Nah, sekarang saya ingatkan lagi Bapak Ibu nanti malam pukul 18.45 kita ada sesi lagi Indonesia di Webinar untuk uh, screening kesehatan berkala mencegah Covid bersama Ibu Riyadul Maisah dari SMP Arafi Derajat Bandung. Nah, ya nanti kita akan belajar bareng Bu Ibu Riyadul. Nah terus besok sore, ya, besok uh, sorry besok malam kita akan belajar bareng Pak Denny Ranot, Pak Deni Ranot dari uh, SDN 1 Nawin Hilir Kalimantan Selatan. Nah, master ini juaranya nah. ini. <laughs> iya daerah Jawara nih. Nah, ya Bapak Ibu kita akan belajar bareng integrasi belajar ID dan smartphone untuk input nilai. Nah, jangan jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Nah, di set remindernya di YouTube nah kita biar besok malam kita bisa belajar bareng Pak Deni. Nah, saya juga mengingatkan lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan satu sertifikat partisipasi untuk 48 jam seri webinar belajar.id periode 24 Januari sampai 24 November 2022. Caranya silakan Bapak Ibu langsung masuk ke bit.ly garis miring hadir webinar belajar ID 48 lalu isi dengan nama dan email yang konsisten nanti di akhir periode sertifikatnya akan dikirim ke alamat email Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai modul-modul yang sudah kami sediakan cerita sukses CB, kenal akun belajar, modul 3 hari Chromebook, 30 hari akun belajar jadi jangan sampai akun belajarnya ini nganggur, jangan sampai kerumbuknya tersimpan lapi di lemari, nah, dibuka, digunakan untuk pembelajaran. Saya juga ngajak Bapak Ibu join di komunitas kita terutama ini, di komunitas belajar di mana saja dengan belajar ID, nah, di bitbit.ly garis miring grup belajar di mana saja, nah di situ sudah ada banyak sekali rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang sudah lebih dahulu menggunakan akun belajar ID dan akan tentu dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Secara khusus saya juga mengundang Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menggunakan Chromebook, memanfaatkan Chromebook. saya mengundang Bapak Ibu untuk berbagi, sharing, berbagi cerita, berbagi inspirasi seperti Pak Rola sore hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu langsung aja daftar di bit.ly garis miring IEW Chromebook. Nah, ini bentuk bentuk apa pemanfaatannya? nggak perlu yang yang wow, Bapak Ibu yang sederhana aja. Sesimpel kemarin terakhir, uh, tentang pemilihan OSIS atau gimana sih? Uh, ngajarin apa anak-anak uh, menggunakan ngetik, pakai Google Doc di Chromebook. Nah, seperti itu, pakai Google Docnya di mode online, ya. Eh, di, sorry, di mode offline gimana? Nah, sesimpel itu, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nanti, ah, cuma oh, apa? konten saya atau pengalaman saya cuma gini nanti apa ada yang nonton nggak perlu dikhawatir bapak ibu yang penting berbagi aja berbagi inspirasi berbagi pengalaman kan siapa tahu yang buat kita itu kayaknya simple ternyata bermanfaat berguna banget buat orang lain nah, terus seperti itu dan saya juga ngajak bapak ibu untuk join di komunitasnya Chromebook Indonesia di bit.ly garis miring sekolah CB Oke, Bapak Ibu, sesi yang sudah lewat juga sesi sore hari ini bisa ditonton lagi di channel YouTube Revo Indonesia atau TV Edukasi. Jadi jangan lupa untuk selalu di like, share, dan subscribe, biar kami selalu bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak, Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu, sesi sore hari ini saya Ardi dan saya Rola Fardila. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi Indonesia di webinar berikutnya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita